relawan Lampung untuk Jokowi dan JK. Dukungan untuk Jokowi Supala sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terus mengalir. Jumat pagi, ratusan warga yang terdiri dari berbagai elemen ormas lokal dan kelompok petani di Tulang Bawang, Lampung mendeklarasikan diri sebagai tim relawan pemenangan Jokowi JK sebagai presiden. Deklarasi tim pemenangan Jokowi JK ini diresmikan dengan ditandai acara seremoni tanaman pohon yang bertujuan jika Jokowi JK terpilih sebagai presiden maka petani di tanah air akan sejahtera. Sebagai pengenalan sosok Jokowi JK, tim relawan pemenangan juga menggelar acara jalan sehat dengan melibatkan ratusan masyarakat di daerah ini. Dalam acara ini, Ketua Komunitas Relawan Pemenangan Jokowi JK siap mengamankan suara Jokowi JK di pemilu presiden mendatang dan melawan serangan politik gelap, moni politik dari kandidat calon presiden lain. Yang jelas-jelas bisa bekerja dan tidak pernah terindikasi korupsi. Kalau pada akhirnya kami memilih Jokowi, itulah pertimbangan kami. Jadi kami betul-betul ini gerakan dari bawah dan tidak terhubung secara struktural dengan gerakan di tempat yang lainnya. Seperti acara politik pada umumnya, para peserta jalan sehat ini juga diikuti dengan aksi panggung musik band lokal di daerah ini. Mustaqim, tv lampung.com melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.